Ultimate skill resisten. Jadi untuk kalau misalkan dia terkena ultimate, ultimate musuh itu bakal dikurangin 13,6% ya damage-nya. Oke. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 197 ya. Masih di akunnya Lord Adrian. Jadi karena sekalian kemarin aku, tadi ya video sebelumnya aku habis bahas totem. Nah, di video ini aku bakalan ngebahas device ya. Jadi untuk kalian yang kebelet banget, yang ngebet banget device-nya itu naik level ya, ini kalian harus simak video ini baik-baik, cuy. Oke, yang pertama, kalian jangan asal dikompos kalau belum maksimal ya. Kalau belum maksimal, ini kalian jangan heran ya, ini udah plus 20 semua karena memang Handy udah tamat ya, Lord Adrian udah tamat device sejak aku lupa videoku 3 bulan yang lalu kayaknya ya. Aku udah bahas videoku tiga bulan yang lalu kalau si Adrian itu udah tamat device ya. Oke, jadi sekarang device itu ada fitur namanya core ini ya. Kalian bisa lihat nih di atasku nih, fitur yang namanya core. Nah, untuk mengaktifkan fitur core itu kalian harus tamat device. Jadi device kalian harus plus 20 semuanya. Nah, ketika device kalian itu udah plus 20 semuanya, kalian bakal mendapatkan ini ya, core reinforcement. Core reinforcement ini apa? Jadi sisa-sisa ya, sisa-sisa dari device yang kalian ini nggak pernah pakai lagi karena kan kalian udah maksimal. Kalau si Adrian ini kan udah maksimal ya, udah tamat gitu, udah nggak butuh ini lagi. Kalian tetap harus main Aether Paradis. Kenapa? Karena ini bisa untuk naikin ini nih. Kalian bisa naikin core reinforcement. Oke, dan emangnya kenapa kalau kita bisa ngaktifin core reinforcement ini? Nah nih, kalian lihat cuy nih, bakalan nambahin semua status device kalian. Jadi untuk yang hijau, device yang hijau itu berarti yang ini ya, device yang hijau ini si badak sama si pinsir ini ya, Rihon sama pinsir itu bakal bertambah 1% untuk semuanya ya. Ini bertambah nih, plus 18, plus 5 tuh, ini ada plus 13, plus 7, itu bakalan bertambah cuy. Terus untuk yang epic itu 1%, yang biru juga 1%, yang legendary yang kuning itu juga 1% ya. Oke, itu yang pertama ya. Terus dia juga bakal nambahin basic attribute nih ya, 4600. Dia juga nambahin speed nih, 390. Nah, nambahin speednya itu untuk apa bang? Kan apa, untuk semua Pokemon? Yes, untuk semua Pokemon kayaknya. Basic attribute semua Pokemon itu bakal bertambah ya. Ini kalian lihat nih, wah gila. Ini udah ada ternyata. Setiap 3 level kalian bakal nambah 0,5%. Ini ya, ini bakal ditambah 0,5% lagi kalau kalian nyampe level 29 dan gitu terus ya. Oke, itu yang pertama, ini masih core reinforcement. Nah, yang kedua ada yang namanya teknologi tree ya. Teknologi tree ini nggak cuman basic status atau hanya sekedar nambahin attack 300, nambahin sekian ya, nambahin speed 300 gitu. Nggak kayak gitu cuy. Di sini di teknologi tree ini kita diberikan skill baru. Gila. Oke, ini untuk Lord Adrian ini baru 4 ya yang aktif. Untuk yang pertama ini nggak ada skillnya ya, ini cuma increase 1% untuk semua komponen status ya. Semua komponennya bakal dinaikin 1%. Nah, ini cuma naikin P attack sama SP attack, masih belum ada skillnya nih ya. Di sini naikin P damage ya, physical damage sama SP damage 2,1%. Nah, di sini itu naikin P def sama SP def ignorance. Nah, skillnya di mana bang? Itu nggak nambahin skill sama sekali nih cuk. 4 terakhir ini semua itu punya skillnya masing-masing. Oke, kayaknya si Adrian ngincer antara ini atau ini ya, mungkin ya, karena dia jalurnya kan ke sini kan. Atau mungkin, aku nggak tahu nih. Mungkin kalau ngaktifin ini harus ngaktifin yang ini juga. Aku nggak tahu ya.
Oke, kita coba cek ya. Untuk skill yang pertama yang bisa kalian dapetin nih ya. Ketika ada teman kalian yang terbunuh, itu bakalan semua Pokemon di tim kalian itu bakalan dinaikin P attack-nya 11,7%, SP attack-nya juga sama 11,7% selama 2 ronde, dan kalian akan mendapatkan ulti 30 poin ya. Ulti 30 poin. Dan itu cuma bisa ke-trigger 1 kali selama pertandingan. Kalian bakal dapat P attack sama SP attack setiap ada Pokemon di tim kalian yang mati. Yaitu skill pertama ya untuk teknologi tree-nya. Skill yang kedua nih. Di dalam pertandingan, damage dari 2 skill pertama yang dilepaskan itu akan ditambah 17% ya. Untuk yang kedua itu bakalan the damage of the first 2 ultimate. Oh, jadi ultimate kita ya, ultimate kita itu bakal dinaikin 17%, ultimate musuh bakal diturunin 6%, cok ya. Bakal diturunin 6%. Ini hampir sama kayak ini ya. Ini dia juga punya skill kan di sini nih. Oke, dia skillnya device si Volcanion Airship ini, dia bakal naikin ultimate kalian 17,6% ya, tapi dia nggak bisa nurunin ultimate musuh. Nah, tapi ketika kalian udah masuk core reinforcement ini, kalian dapat tuh the make of the first 2 ultimate skill taken by allies reduce 6%. Jadi ketika temen kalian atau Pokemon di tim kalian itu menerima ultimate untuk 2 kali pertama ya, untuk 2 kali pertama itu bakal diturunin 6%. Dan ini karena tulisannya ijo berarti dia masih bisa naik, cok. Jadi kalau misalkan ini level 1 mungkin 6%. Kalau level 2 mungkin 9% gitu, level 3 jadi 12% dan seterusnya, cok ya. Oke, itu yang skill yang kedua. Skill yang ketiga nih, cok ya. At the end of each big round the ally of the lowest HP gain. Untuk di setiap big round ya, setiap di ronde besar ya, Pokemon di tim kita dengan HP terendah akan mendapatkan 13% ultimate skill resisten. Jadi untuk kalau misalkan dia terkena ultimate, ultimate musuh itu bakal dikurangin 13,6% ya damage-nya. Oke, tapi untuk Pokemon dengan HP terendah aja ya, satu Pokemon dengan HP terendah di tim kita. Dan juga dia bakal nambahin 13,6% critical resisten. Ini cuman berlaku selama satu ronde ya. Oke. Lalu dia bisa recover 2% HP dan bisa ke-trigger 3 kali, cok ya. Jadi kalian bisa nge-heal. Nge-heal dari health item enggak zaman ya, cok. Nge-heal dari skill Pokemon enggak zaman, cok. Nge-heal dari device. Gila, gila. Oke, ini kita bisa nge-heal dari device. Dan ini karena tulisan 2%-nya itu angkanya ijo ya, warnanya ijo, jadi masih bisa dinaikin ya. Ini level 1-nya 2%, level 2-nya bisa 3% atau 4% gitu ya. Level 3-nya 6% dan seterusnya sampai mungkin maksimal 10% ya. Gila, 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 gila. Oke, terus yang terakhir ya, yang terakhir nih. Di 3 ronde pertama sewaktu kalian bertanding ya, sewaktu kalian battle, 3 ronde pertama itu Pokemon di tim kita yang berada di barisan depan akan mendapatkan 9,7% critical resistance ya. Jadi Pokemon yang ada di depan itu bakalan lebih tebel, cok, di tim kita. Dia juga akan mendapatkan 4% damage reduction. Dan ingat, ini damage reductionnya masih bisa dinaikin ya 4%-nya. Mungkin nanti maksimal-maksimal bisa nyampe 15%. Terus untuk Pokemon yang berada di belakang gimana, Bang? Yang di belakang juga dapat ya, cok. Jadi Pokemon yang berada di belakang di tim kita itu mendapatkan 9% critical rate, cok ya. Kritikalnya bakal naik 9,7% dan juga damage bonus 4%. Jadi damage-nya bisa naik ya, cok. Ini 4% dan itu bisa mungkin nyampe 15% ya. Gila, dan ini Sultan pun masih belum aktif ya. Gila, kalian ngebayangin enggak sih kalau kalian bisa nyampe titik ini tuh kapan gitu. Si Adrian aja enggak sabar loh dia biar segera ngaktifin ini gitu. Gimana kita coba yang cuma butiran debu gitu, cuy. Enggak tahu ya, aku enggak bisa bayangin kapan kita bisa ngaktifin sampai sini. Enggak usah sampai sini deh ya. Kapan kita bisa ngaktifin core device aja itu enggak tahu kapan ya, cuy. Ini harus plus 20 semua gitu, namatin device. Jadi, namatin device itu Adrian udah, tapi untuk namatin core device dia masih belum ya. Ini masih banyak banget yang masih belum dia aktifin, cuy. Ini karena kesulitan di ini ya, teknologi point. Teknologi point itu rare banget, bahkan kalian enggak bisa beli pakai uang ya.
Teknologi poin cuma bisa kalian dapetin kalau kalian naikin core reinforcement. Kalau kalian naikin, nanti kalian bakal dapet teknologi poin. Oke, jadi itu untuk penjelasan tentang device ya. Jadi kalian jangan sembarangan ngancurin device kalau misalkan belum maksimal ya, device kalian belum plus 20. Oke, jadi mungkin sampai sini aja ya untuk pelajaran kali ini, anjing, penjelasan kali ini, cok ya. Semoga kalian paham gitu. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Salam Ompos Gaming. Bye.